Halo Sobat Merapi, hari ini Rabu 16 Maret 2022, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,5 skala Richter ya. Terjadi di Sukabumi atau tepatnya di laut 113 km tenggara kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di sini di tampilan layar pukul 10 waktu Indonesia Barat masih masih belum nampak adanya getaran yang tertangkap di seismogram, di seismometer maksudnya, dan belum ada tampilan yang berubah di seismogram. Kita lihat itu. Nah, baru setelah ini terlihat yang seismo BBJI ya, Jawa Barat itu langsung begitu terlihat ya, begitu perubahannya terlihat seperti itu, merah langsung, itu menandakan adanya getaran yang kuat di sana, di sekitar sana ya. Belum tertangkap atau belum terbaca dari seismogram yang lainnya karena mungkin getarannya juga belum sampai ya. Jadi setelah beberapa hampir 1 menit ya, 1 menit baru terbaca di seismometer Merapi ya. Seismometer Merapi itu dari Pasar Bubar paling atas itu, kemudian Pusung London, Labuhan, Deles, Jurang Grawa, dan Klataan. Terbaca mengindikasikan kalau ada getaran yang kuat, rambatan dari gempa yang terjadi di Sukabumi. Tampilannya seperti itu ya. Diikuti dengan suara audio SRR itu yang meliuk-liuk, mengindikasikan adanya getaran. Terlihat begitu kuat getarannya karena memang kekuatan gempanya 5,5 skala Richter. Dari data BMKG atau informasi BMKG itu, beberapa kota yang merasakan gempanya itu mulai dari Sukabumi sendiri ya, kemudian Garut, Cianjur, Lebak Selatan, Jakarta, Banjar, Bandung Barat, Bekasi, Bayah, Panimbang, Pandeglang, Cilegon, Tangerang Selatan, Pelabuhan Ratu, dan ya tadi ya Sukabumi. Sukabumi mungkin yang paling kuat getarannya, yang terasa getarannya. Dan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami yang jelas itu ya. Jadi begitu informasi yang kami peroleh dari BMKG mengenai gempa yang terjadi di Sukabumi. Kita doakan saja mudah-mudahan dengan terjadinya gempa ini tidak sampai menyebabkan kerusakan ataupun korban jiwa di sana ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dijauhkan dari bencana. Amin.